warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Perkenalkan, nama saya Mbak Kiki. Nama lengkap saya Akhira Mikaela Karmadiansyah. Nomor absen 3, kelas 1 Ar-Rahman. Saya mau bercerita tentang Nabi Adam. Begini ceritanya. Nabi Adam diciptakan dari tanah. Beliau tinggal di surga. Lalu Allah menciptakan Siti Hawa. Mereka berdua tinggal di surga. Lalu Allah menyuruh semua makhluk untuk bersujud kepada Nabi Adam. Lalu ada satu makhluk yang tidak mau menyembah Nabi Adam. Siapakah itu? Setan. Ya Allah, aku tidak mau bersujud kepada Nabi Adam karena aku diciptakan dari api. Allah murka, setan diusir dari surga. Setan berusaha menggoda Nabi Adam supaya Nabi Adam tidak boleh tinggal di surga. Setan tahu kalau Allah melarang Nabi Adam memakan buah huldi. Lalu setan berbisik kepada Nabi Adam. Nabi Adam, makan saja buah huldinya, enak lho. Nabi Adam akhirnya makan buah huldi. Allah murka, Nabi Adam diturunkan ke bumi. Adam diturunkan ke Hindustan. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Setelah beberapa tahun, mereka bertemu kembali. Mereka mempunyai anak keturunan hingga kita saat ini. Demikianlah cerita Nabi Adam. Mohon maaf segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.